Hari ke-61. Alhamdulillah, jalan-jalan sore di depan gang. David pamer hadiah baju koko dari mama online. Hari ini David banyak sekali menjalani program terapi. Dari berjemur pagi, melatih otot dan betis, mewarnai objek. Hingga sore ini, David masih menjalani terapi, yaitu latihan jalan nanjak di depan gang rumahnya. Video ini diabadikan ayah Jonathan di Instastory pribadinya sore ini. Terlihat David didampingi dua tenaga medis, berjalan menyusuri gang depan rumah, sambil memegang kursi rodanya untuk menopang tubuhnya yang berjalan. David tak hanya diam, namun juga sudah banyak berinteraksi dengan tenaga medis. Langkah kaki David terlihat sudah kuat, namun nampak David masih tremor. Ngelurusnya nih? Iya, lurus. Lurus, nanti di situ ada perempatan belok kanan. Mengisir matahari. Kayak judul film. Itu. Selesai dari terapi latihan nanjak itu, David memamerkan hadiah dari mama-mama online, yaitu sebuah baju koko dan dua buah baju kaos berwarna kesukaannya, yaitu hitam. Hadiah itu David pamerkan di Instagram ayah Jonathan. Ayah Jo sangat berterima kasih dengan mama-mama online David yang sudah sangat peduli meskipun tak mengenali David. Di sini Mimin merasa terharu soal mama online yang sudah dianggap David. Itu suatu kebanggaan untuk Mimin dan tentunya untuk mama-mama online lainnya. Rasanya pengen juga memberikan sesuatu untuk anak ajaib kita. Tetap semangat jalani terapinya Ananda David. Mama-mama online selalu ada untukmu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.